Kepolisian Resor Sorong Selatan hari Jumat lalu melaksanakan vaksinasi sekaligus mensosialisasi pentingnya program vaksinasi di halaman kantor Distrik Inawatan untuk menyadarkan warga ikut program vaksinasi. Bupati Sorong Selatan yang memimpin aksi vaksinasi di wilayah Kokoda Matemani mengajak warga mengikuti program vaksinasi karena dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap ancaman penyebaran virus COVID-19. Karena program vaksinasi yang dilakukan di seluruh Indonesia merupakan upaya negara melindungi warganya dari ancaman virus COVID, sehingga kepada warga diajak mengikuti program vaksinasi untuk meningkatkan persentase pencapaian vaksinasi di Sorong Selatan. Untuk meningkatkan persentase pencapaian vaksinasi, Pemda Sorsel membagi tugas untuk ketua dan wakil-wakil ketua penanganan COVID masing-masing bupati di bagian selatan dan Kapolres di bagian kota, serta Dandim di bagian utara Sorong Selatan. Darmawan CWM Channel.